Satu menit dari NTT. Teman-teman, lanjut part ketiga. Sekarang saya berada di aula Seminari San Domingo Hokkaido dan ruangannya masih seperti dahulu kalah. Setelah itu kita menelusuri ruangan kelas 2 dan kelas 3. Unit atas katanya. Ini tempat saya dulu kelas 3 IPA di sini. Setelah itu saya ke Pondok Patris dan menuju ke halaman depan Sesado, menuju ke Pondok Rektor katanya. Jadi ini dia Pondok Rektor itu. Jadi ini ada satu pondok yang dibuat oleh rektor untuk sebagai tempat santainya rektor begitu. Nah, di sini itu ada tungku apinya dan perlengkapannya itu bagus sekali. Di sini ada kulkas juga, teman-teman. Dan ini saya rasa tempat rektor untuk menikmati masa tenangnya. Oke, teman-teman, yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Yang mau komen, punya saudara atau yang alumni Seminari Hokkaido, komen dulu. Kita lanjut part yang keempat, teman-teman.